Eko, kenapa? Beta ada galau ini ya. Soal cinta. Iya, ini soal dia. Kenapa? Baku marah? Dia selingkuh deng beta tamang dekat. Aduh, tamang lagi kembali. Katong nih tinggal nikah sania. Pacaran sudah 5 tahun, beta sing sangkai. Padahal semua kayak bye-bye sa. Aduh, berat ekwe. Marbagi itu sudah lama sing jamin rasa. Karena waktu tuh cuma ruang. Yang duduk di ruang itulah yang harus berjuang. Beta bingung, apa beta pun salah? Selama ini beta bikin bye sama Pardia. Perasaan orang tuh kayak musim Eko, bisa berubah. Apalagi dalam cinta, sing bisa cuma satu yang setia, mesti dua-dua. Cobaan pasti datang tiap saat. Beta kira 5 tahun dia su kuat. Beta rasa gagal deh dengan dia. Ada orang yang katong lihat kuat, padahal sebenarnya rapuh di dalam. Beta sih mau balaga tahu sih. Mar, pasti dia punya alasan kenapa tinggalkan Ale. Mungkin beta kurang gagah atau kurang kaya. Atau beta cuma orang biasa. Sing ada pengaruh, sing terkenal. Beta sing tahu. Karena dia pergi begitu saja. Macam angin lalu. Sing usah terbeban Eko. Setidaknya Ale tahu dia subikin pilihan. Tetap ada yang luka dalam cinta. Beta harus bagaimana? Relakan dia. Sing gampangnya, parlapas semua yang terlanjur beta ika. Tentu Ale lebih tahu bisa lepas mana par bikin longgar napas di dada. Beta akan coba. Itu harus. Patah itu pasti dalam hidup Eko. Deng cara itu manusia bisa hargai yang dia punya. Dan kini ya, beta mau pulang tenangkan diri dulu. Santai, jangan lupa sambayang ya.